Oke, kawan-kawan, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa ketemu. Ini saya dan ini yang megang kameramen ini basisnya Ciku Fox ini. Ada Argon. Halo. Ya. Jadi hari ini saya menerima kiriman dari RDW, dari QE Electronic. Jadi ada kabel. Ada dua kabel ini, jadi saya sama Om Argon sedang mempersiapkan podcast. Ini kabelnya, jadi ini mikrofonnya sudah ada, tinggal bikin aja. Gitu. Ambil rokokan sih, Rek. Nah, selain itu yang luar biasa, ini ada dari RDW, mixer 8 channel, GT-Lab G8BL, jadi 8 channel. Kita buka langsung ya, Sebentar, saya cari gunting. Guntingnya, oh ini. Ini guntingnya, oke. Ini guntingnya, kita buka dulu. Ini penting ini. Jadi tampilannya, casingnya juga sangat luar biasa, kardusnya ini. Wah, ini dari gambarnya ada hard case. Jadi kayaknya di dalam ini sudah ada hard case-nya juga. Jadi oke ini buat bisa dibawa-bawa kan. Ini kita lempar sanom. Oke, saya ditoto sing enak. Ini kabelnya kita taruh sini. Jadi RDW ini adalah produk lokal, karya anak bangsa yang harus disupport dan kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Gitu. Karena saya pakai mikrofonnya yang wireless QE Electronic itu, nah wirelessnya keren, sudah saya pakai kemarin. Nah kan seperti saya bilang tadi sudah ada hard case-nya, sesuai seperti gambar. Kita buka ya. Wah, iki mah boys iki. Oh, sudah ada ininya. Bentar. Sudah ada hard case-nya. Dusnya ada bubble wrap-nya juga. Jadi kemungkinan sudah sangat diantisipasi kalau untuk pengiriman-pengiriman segala macam aman pasti. Oh, keren ini. Nanti coba kita ya. Oke, okay. Boys ya, boys juga. Coba kita turunin dulu. Sekarang kita lihat dalamnya. Oke, okay. Oh, teng ting teng. Wah, keren sekali nih. Ini keren sekali. Jadi ini ada buku petunjuk dari GT Lab. Ada kabel-kabelnya juga. Ini mungkin kabel kita bisa live streaming ini berarti pakai ini. Oke, ada kabelnya juga. Coba kita lihat dulu kabelnya. Ini buku petunjuk. Nih. Tuh, ada kabelnya. Jadi ini pasti masuk di salah satu ini. Bisa masuk connect ke anu. Handphone, pasti bisa ini. Handphone ke komputer, ke PC, ke apa namanya, laptop, pasti bisa ini. Oke.
taruh dulu, sekarang kita buka. Wah, ini kabel buat listriknya. Nih, ada. Jadi sudah ada di dalam. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita buka. Ada permennya. Wah, bukan permen ini. Ini pengawet ini. Jangan, kalau lihat itu jangan dihisap, jangan dimakan ya. Oke. Oke. Oh, ini nih. Wah, boys. Boys, ini akhirnya bisa gini nih. Ah ya. Jadi kalau ada meja persis persis seperti ini, kita berada di situasi yang butuh meja, ada meja. Ini aku yakin ini bisa dipakai. Ya kan? Bisa dipakai ini. Gitu. Ini sebelah sini. Oke. Oke, itu kalem-kalem ini. Kasihan masih perawan, jadi karena masih perawan jangan keras-keras lah. Oke, yes. Tuh kan, ini bisa jadi mejanya. Ini yang saya maksud. Wah, tampilannya keren ya. Keren nih, Kium. Mantep banget ini. Apa? Ada tombol-tombolnya, ada semua. Ini, tuh. Tampilannya keren ini. Seperti ini, ya kan? Wah, boys. Ini, GT Lab by RDW. Gitu. Oke. Ini buat mic, ini 8 channel. Ini 8 channel, ada phantom powernya. Tiap channel ada phantom power. Ada phantom powernya. Ini fadernya. Fadernya mungkin kita turunin dulu ya. Biar nggak feedback. Pasti belum dicolok. Iya, biar nggak feedback. Oke, ini ada gain. Ada gain, jadi ada phantom power. Satu channel tuh ada phantom powernya. Ini fadernya gain. Ini high. Ini mid. Ah, ini frekuensi nih. Ini mid. Ini low. Itu. Terus ini aux ya. Auxnya ada tiga. Ini ada pennya. Jadi pen itu kalau bisa kiri kanan. Pen ini buat kiri, buat kanan. Jadi situasinya kalau satu mic, satu speaker sebelah sana, satu sebelah sana, biar balance di tengah, bisa dicari sini. Oke, terus nih, ada efek-efeknya ini. Oke. Ini keren banget ini. Ini buat handphone segala macam, ada kabelnya. Oke, kita coba aja ya. Kita siapin dulu. Oke. Oke, kawan-kawan, jadi kita masih lanjut. Ini mixer GT Lab G8BL dari RDW. Jadi saya sekarang mau coba menyalakan, coba dulu. Ini kita nyalain dulu. Oke, kita nyalain ya dia. Nah, saya kabelnya juga pakai kabelnya dari RDW. Ini kabelnya RDW. Terus saya colok sini. Dan saya pakai mic-nya juga QE Electronic. QE Electronic. Jadi karena saya pakai yang dynamic bukan kondensor, jadi ini tidak perlu saya nyalakan. Phantom-nya nggak perlu saya nyalakan. Ini saya buat flat dulu semuanya. Di flat. Oke. Flat-nya. Nah, sekarang saya coba nyalain ya. Saya coba nyalain dulu, cek satu, ini sudah keluar sinyalnya, ya. Sekarang ini fadernya ini juga keren nih, tampilannya luar biasa nih. Cek satu, nah langsung nyala. Cek satu, yeah, keren ya. Cek satu, masuk Pak Iko. Masuk Pak Iko. Nah, dia banyak, dia banyak pilihan channel, banyak pilihan channel. Jadi ini. Ini milik channel. Ini coba kita cari yang Echo Reverb. Echo Reverb. Nah, ini kalau klik kita ceklek. Cek. Nah, itu kan? Dengar nggak? Cek satu. Para hadirin. Para hadirin, kami persilahkan duduk di meja masing-masing sesuai dengan nomor undangan.
Hari ini kita menghadiri merestui pernikahan saudara kita. Wah, sedap. Jadi ini udah dicoba, udah nyala, langsung gak ada kendala. Wah, boys, Rek. Keren. Jadi kalau menurut saya ini paket yang lengkap. Murah meriah, harganya tidak mahal. Ini dia ada yang 8 channel, ada yang 12 channel, 14 channel kalau nggak salah, ada 16, ada yang 24 juga GT Lab-nya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Ini bisa buat podcast ini. Jadi kalau mau podcast tinggal ada kabel USB di sini. Jadi sangat menarik. Tinggal masuk colok-colok, gampang dipelajari karena banyak tutorialnya juga yang membahas GT Lab 8 atau GT Lab 12, 16, 24 itu banyak tutorialnya, jadi sangat mudah. Tapi di luar itu sangat mudah sekali kok, sangat mudah. Ini dari sekali lagi saya karena pakai Indynamic, saya tidak pakai Phantom Power, tidak butuh daya lebih. Nah kalau saya pakai yang ini mic saya ini juga mic ini QA elektronik juga. Nah kalau saya pakai ini baru saya nyalakan Phantom Powernya. Itu, tapi ini karena dynamic jadi nggak perlu. Oke, sampai segitu aja. Kalau mau lihat lagi silakan, ini banyak yang menarik, kemasan menarik, dapat hard case-nya juga. Jadi kita nggak repot ya, tinggal dimasukkan, kita safety juga, safe, aman, kita bawa kemana-mana, memudahkan kita melakukan banyak hal. Nah ini karena 8 channel, silakan langsung cari aja di Instagramnya, itu ada di Instagramnya, ada RDW atau QA elektronik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dapat sesuatu. Yang jelas saya dapat sesuatu karena saya membutuhkan mixer ini, bisa untuk podcast juga, bisa untuk rekaman karena ini sudah ada sound cardnya. Tinggal dicolok-colok-colok sesuai urutan-urutan dan lalu lintas kabel-kabelnya segala macam. Itu tinggal dicolok, sudah jadi. Sesuai kebutuhan. Oke? Terima kasih. Oh yeah!